أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa sampai di hari terakhir dari rangkaian ospek yang kita jalankan dalam satu pekan ini. Semoga apa-apa yang kita lalui, yang telah kita lalui, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di hari yang berkah ini yang kita memang dianjurkan untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Apapun yang hendak kita capai dalam kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat pasti harus dibekali dengan ilmu. Makanya diriwayatkan oleh Imam dari Imam Syafi'i, walaupun ada sebagian mengatakan diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi yang paling masyhur adalah dari Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, kata beliau, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Kata beliau, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka syaratnya harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan tidak sampai di situ. Kata beliau, barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat, itu juga dengan ilmu. Karena ilmu kita mengetahui bagaimana menyembah Allah. Dengan ilmu kita mengetahui apa hak-haknya Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan, termasuk Imam Ahmad, kebutuhan kita terhadap ilmu, kata beliau, itu lebih dahsyat daripada kebutuhan kita terhadap makanan. Kalau makanan, kata beliau, itu dua kali, tiga kali dalam satu hari cukup. Tapi kebutuhan kita terhadap ilmu itu tidak cukup tiga kali. Namun setiap napas yang kita keluarkan, setiap waktu yang kita lalui, itu pasti membutuhkan ilmu untuk menata kehidupan ini. Jika kita ingin menyandang kehormatan luhur, ini sebuah sajak, itu sebuah ungkapan
yang sangat bisa dijadikan motivasi bagi kita semua agar semangat dalam menuntut ilmu. Saya bacakan. Jika ingin menyandang kehormatan luhur, kemuliaan yang tak terkikis oleh perjalanan malam dan siang, tak lekang oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kedikdayaan tanpa senjata, kebangsawaan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah, pasukan tanpa gaji, maka kita mesti memiliki ilmu. Namun disayangkan, banyak di antara kaum muslimin yang lalai dalam menuntut ilmu. Tidak terlebih di lingkungan tulab seperti kita ini. Ya, tidak terlebih di lingkungan tulab seperti kita ini. Himmah kita, keinginan kita, semangat kita dalam menuntut ilmu itu terus harus dimotivasi. Ya, harus dijelaskan keutamaan-keutamaan yang bisa memotivasi kita dalam menuntut ilmu. Di antara kelemahan, penyebab daripada kelemahan kaum muslimin sekarang di dalam keinginannya untuk menuntut ilmu adalah mereka tidak mengetahui keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Karena sejatinya manusia, prinsip hidupnya atau hukum asalnya, ketika sesuatu itu diberikan imbalan yang wah di matanya, maka keinginan dia untuk melaksanakan perbuatan tersebut, hal tersebut itu akan lebih bersemangat dibandingkan sebuah hal, sebuah amalan yang tidak memiliki keutamaan di situ. Di antara kita mungkin semangat sekali melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah fardhah. Sholat qobliyah dan ba'diyah sholat wajib. Kenapa? Karena mungkin dia mengetahui. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yawmin 12 raka'atin tatawwu'an." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang melaksanakan salat sunnah 12 rakaat sehari semalam kecuali banallahu lahu baitan fil jannah. Atau dalam lafal yang lain, buniyallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang muslim yang sholat 12 rakaat sholat sunnah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berikan imbalan kepada dia rumah, satu rumah di surga. 4 rakaat sebelum subuh. Ya, 4 rakaat sebelum subuh. Hah? 2 sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Setelah zuhur 2 rakaat. Sebelum asar enggak ada. Setelah asar enggak ada. Baik, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ini minimal ya kawan, salat sunnah yang harus kita laksanakan agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita satu buah rumah yang beliau bangun, yang Allah subhanahu wa ta'ala bangun di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi kita yang mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini juga bagian daripada motivasi bagi kaum muslimin yang hukum asalnya manusia itu membutuhkan motivasi, imbalan yang wah baru mau semangat dalam melaksanakannya. Dalam agama Islam banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan hal seperti itu. Seperti hadis yang kedua ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum subuh
itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu ajrun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah, maka falahu bihi hasanatun. Wa hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif wa harfun, lam mim harfun, mimun harfun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku katakan. Tidaklah aku katakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka dia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim, huruf-huruf muqta'ah dalam Al-Qur'an itu, alif lam mim nun qaf ya dan seterusnya. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu huruf, akan tetapi kata Rasulullah, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Alif, lam, mim saja itu sudah 3 kebaikan. 3 kebaikan dikali dengan 10 sudah 30 kebaikan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan-keutamaan agar memotivasi umatnya dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait dengan menuntut ilmu, agar kita termotivasi di dalam menuntut ilmu, maka kita juga butuh motivasi tentang bagaimana keutamaan orang yang memiliki ilmu. Ini sejatinya yang ingin kita jelaskan pada pertemuan ini, pada kajian ini. Baik, di sini ada sekitar 8 yang ingin Ustaz sampaikan kepada antum. Semoga dengan kita mempelajari 8 keutamaan ini, keutamaan orang yang memiliki ilmu ini, bisa memberikan semangat kepada kita untuk menyongsong semester awal ini. Yang pertama, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun kulli muslim wa muslimatin. Bahwasanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim yang laki-laki dan muslimatin yang perempuan. Terutama ketika sudah sampai kewajiban kepada seseorang tersebut. Maksudnya apa? Contoh, dia sudah diwajibkan sholat, maka kewajiban dia untuk mempelajari ilmu tentang sholat wajib. Walaupun kita tidak mungkiri bahwasanya ada di sana ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Sebagian saja orang yang mempelajarinya, ya, mendalaminya, cukup bagi yang lainnya. Namun hukum asalnya, kewajiban menuntut ilmu ketika sampai telah kepada dia kewajiban tersebut, amal tersebut, maka dia wajib untuk menuntut ilmu tersebut, mempelajari ilmu tersebut. Baik, bagaimana seharusnya kita menjalani kewajiban dalam menuntut ilmu? Sebagaimana ketika kita sholat sudah masuk waktunya, maka seluruh aktivitas yang berkaitan, yang tidak berkaitan dengan sholat, maka akan kita tinggalkan. Maka sejatinya kita ketika sudah sampai kewajiban kita dalam menuntut ilmu, apa saja yang tidak berhubungan dengan menuntut ilmu, kita lepas. Makanya kalau Ustaz ngajar di kelas itu, tidak ada cerita buka HP. Ya, tidak ada cerita bercanda, bergurau, minjam tip ek, minjam pena, itu enggak ada dalam kelas Ustaz. Karena Ustaz punya prinsip dalam mengajar, orang yang betul-betul memperhatikan ilmu saja itu tidak maksimal dalam memahami ilmu. Terlebih lagi orang yang bergurau, bercanda, ya, mengganggu temannya lagi, tambah ngantuk lagi. Kita dulu
waktu belajar di STDI, kita tidak mengkiri ngantuk, capek, lelah, bosan dalam menuntut ilmu ada. Mungkin semua kita merasakannya. Namun yang terpenting itu adalah bukan kita tidak mau menerima hal seperti itu belum dikatakan penting. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa bertahan di saat rasa ngantuk datang. Bagaimana kita bisa melawan di saat rasa lelah itu datang ketika kita menuntut ilmu. Teman-teman itu ikhwan, waktu kita di STDI itu, kalau dia memiliki rasa ngantuk, dia dibawanya kopi dalam gelas. Ketika dia ngantuk, dia minum. Nah, ini ngantuknya. Masya Allah. Kita cerita ngantuk, berani dia ngantuk. Subhanallah. Kita cerita ngantuknya, mengantuk dia. Allahu Akbar. Subhanallah ya. Bermacam-macam manusia ini. Baik, kita dulu ikhwan. Kalau seandainya kita tidak suka dengan kopi, maka kita izin sama dosen untuk ke belakang, push up 5 kali, 10 kali, hilang rasa ngantuk, baru lanjutkan belajar lagi. Coba nanti kalau antum datang rasa ngantuk, capek, lelah dan seterusnya, coba buat seperti itu, agar menunjukkan bagaimana keinginan, kesungguhan antum dalam menuntut ilmu. Sebagaimana ketika kita sholat, wajib sholat itu, ketika sampai waktu sholat, maka seluruh apapun yang tidak berhubungan dengan sholat, kita tinggalkan. Bagaimana kita bisa menjadikan bahwasanya ketika kita sudah menuntut ilmu, segala apapun yang tidak berhubungan dengan menuntut ilmu, kita tinggalkan. Karena hukum daripada menuntut ilmu adalah wajib. Baik. Yang kedua, ya, motivasi atau keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah ilmu menyebabkan dimudahkannya seorang muslim masuk ke dalam surga. Karena dengan ilmu seseorang akan mengetahui bagaimana ibadah yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana ibadah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan, ketika kita mengetahui sebuah ibadah itu belum cukup. Bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, bagaimana sunnahnya. Rukun belum cukup, syarat belum cukup. Ya, syarat ada syarat wajib, ada syarat sah. Itu beda lagi. Ya. Tidak hanya sekedar mengetahui saja, tapi kita mengetahui dari apa yang diperintahkan oleh Allah dari awal sampai akhirnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, nih kita semua insyaallah termasuk daripada yang diinginkan oleh hadis tersebut. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dan di jalan yang dia tempuh tersebut menuntut ilmu pekerjaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Karena dia akan tahu ya, kalau dia sudah berilmu dengan sebuah amalan, maka dia akan mengamalkannya. Dengan amalan tersebut diterima oleh Allah, itulah yang mengantarkan dia ke dalam surga. Ini maksud yang diinginkan oleh hadis tersebut. Baik. Yang ketiga, ilmu adalah warisan para nabi. Di dunia ini ikhwan dan akhwat, warisan dunia saja banyak orang yang berkecamuk, bertengkar, bahkan mempertaruhkan nyawa. Maka kenapa kita di dalam menuntut ilmu tidak mau menjalankan bagaimana warisan dunia diperebutkan? Padahal seluruh kita sepakat bahwa warisan yang diwariskan oleh para nabi itu lebih mulia daripada warisan yang diwariskan oleh ahli warisnya, oleh yang memiliki warisan, bukan ahli waris, yang memiliki warisan.
Kalau kita bisa mempraktekkan, bahkan bisa lebih, bagaimana seharusnya kita mengambil warisan yang diwarisi oleh para nabi. Ya, kata Rasulullah SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ikhwan, Ustaz ingin tanya, orang di dunia ini kalau tidak memiliki hubungan darah bisa memiliki, mendapatkan harta warisan? Bisa? Bisa? Ada yang tidak, ada yang bisa. Ini guru faraid mukhlis. Orang yang tidak memiliki hubungan darah, ada kemungkinan dia mendapatkan harta warisan? Kecuali diwasiatkan. Selain dari diwasiatkan tidak dapat. Enggak dapat. Anggaplah kita ambil pendapatnya mukhlis. Nanti dia murojaah kembali. Ya. Baik, kata mukhlis, tidak mendapatkan warisan bagi seseorang yang tidak memiliki harta warisan kecuali yang diwasiatkan. Baik. Berarti intinya di sini adalah bahwasanya orang yang mendapatkan warisan adalah keluarga bagi orang yang mewariskan. Betul? Baik. Sekarang barang siapa yang ingin mengambil ilmu, dia bagian daripada mendapatkan warisan dari nabi. Sejatinya bahwasanya nabi ingin mengatakan bahwasanya orang yang mengetahui ilmu keluarga bagi nabi. Paham kira-kira? Paham, ikhwan? Saya ulang sekali lagi. Panitia mana? Bentar lah, coba hidupkan AC kita ini. Ini sudah mulai panas nampaknya ini pembahasannya. Baik, ikhwan, kita ulangi. Warisan dunia, ya, harta, mereka tidak akan mendapatkan kecuali kepada seseorang yang punya miliki hubungan darah. Betul? Baik. Jadi yang tidak memiliki hubungan darah, dia tidak akan mendapatkan warisan. Kata Rasulullah SAW, orang yang memiliki ilmu itu akan mendapatkan warisan dari para nabi. Nabi ingin mengatakan bahwasanya orang yang memiliki ilmu, ulama, itu adalah bagian daripada keluarga para nabi. Enggak mau kita memiliki keutamaan bagian daripada keluarga nabi walaupun sebagai lakob nisbi. Tapi itu sudah bentuk daripada keutamaan orang yang memiliki ilmu. Yang ketiga adalah bahwasanya orang yang memiliki ilmu bagian daripada keluarganya nabi. Sesungguhnya para nabi, para anbiya itu tidak mewariskan dirham, ya, dan dinar, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mendapatkan bagian yang banyak. Baik, kemudian yang keempat ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Karena sejatinya, ikhwan, ketika kaum muslimin itu meninggal dunia, maka seluruh amalan di atas permukaan bumi ini tidak akan mampu lagi memberikan manfaat kepada dirinya. Maka dia tidak ada lagi amalan yang bisa dia lakukan untuk menambah kedudukannya di akhirat kelak. Kecuali tiga. Kata Rasulullah SAW, "Idza matal insanu
in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Seluruh manusia, laki-laki, perempuan, muslim, ketika meninggal dunia, in qata'a 'amaluhu, amalannya terputus, illa min thalathin, kecuali tiga amalan yang ketika dia meninggal dunia dia masih mendapatkan manfaat daripada amalan tersebut. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqatin jariyatin, sedekah yang bermanfaat. Bangun masjid, bangun rumah sekolah, bangun jalan, bangun pesantren, bangun panti asuhan, ya. Baik. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang dapat memberikan manfaat atau ilmu yang bermanfaat. Makanya di kaum muslimin itu, ikhwan, kalau antum punya anak nanti, jangan sempat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu orang lain yang mengajarkan anak-anak antum. Itu bagian daripada kerugian yang terbesar yang dimiliki oleh kedua orang tua ketika anaknya hafal Al-Fatihah tapi di tangan orang lain. Betapa banyak luput kebaikan-kebaikan, pahala-pahala ketika anak tersebut membaca Al-Fatihah yang tidak didapatkan oleh orang tuanya, namun didapatkan oleh orang lain yang mengajarkan anaknya Al-Fatihah tersebut. Maka dari itu, ikhwan, mengajari ilmu agama, ya, termasuk perkara yang subhanallah keutamaan yang kita dapatkan. Kita sudah meninggal pun kita akan mendapatkan kebaikan yang mereka kerjakan. Apalagi anak, ikhwan. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaladin salihin yad'ulahu. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini subhanallah, ini, ikhwan. Antum ini, ikhwan, kita ini tidak kita niatkan saja ibadah kita untuk kedua orang tua dapat. Makanya tidak ada ruginya bagi orang tua antum yang menyekolahkan antum, mengkuliahkan antum untuk menuntut ilmu agama. Ya, itu tidak akan ada pernah ruginya. Baik di dunia maupun di akhirat, baik dia masih hidup maupun setelah meninggal, maka kebaikan akan selalu didapatkan oleh orang tuanya, walaupun tidak kita niatkan. Antum sholat sunnah, sedekah, tapi tidak antum niatkan pahalanya untuk kedua orang tua, orang tua antum akan dapat. Itu salah satu bentuk keutamaan bagi orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah. Baik, yang keempat apa tadi? Bahwasanya ilmu bermanfaat bagi pemiliknya walaupun pemiliknya telah meninggal dunia. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika muslimin atau muslimah itu meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali tiga. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak ada yang meragukan di antara kita bahwasanya menuntut ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat. Bahkan ilmu umum pun bermanfaat. Ya, terlebih lagi ilmu agama. Baik, yang kelima. Kita ringkaskan saja, ya, kawan, karena waktunya cuma satu jam. Ini sudah lebih dari setengah jam. Baik, yang kelima, Allah tidak memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan apapun selain tambahan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad, meminta tambahan apapun selain meminta tambahan ilmu. Ini subhanallah, ini ada dalam ayat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, waqul rabbi zidni ilman. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ikhwan, manusia seperti kita. Banyak kebutuhannya. Ya, banyak yang diinginkan, yang diminta oleh beliau kepada Allah sejatinya. Karena beliau sebagai manusia biasa sama dengan kita. Hanya saja beliau punya kelebihan sebagai Rasulullah,
utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang sejatinya logika kita mengatakan apalagi di zaman dahulu pasti memiliki banyak keinginan yang seharusnya dia pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu yang nabi itu diperintahkan untuk minta ditambahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Nabi, ikhwan. Siapa yang meragukan keilmuan nabi? Gurunya langsung malaikat Jibril yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk minta ditambahkan ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap subuh kita diperintahkan, bahkan sudah dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Setiap subuh, ikhwan, bagian daripada zikir pagi sore. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk minta tambahan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali tambahan ilmu. Bahkan setiap subuh Rasul sallallahu, setiap pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Baik, kemudian yang ke 6. Yang ke 6 adalah orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan terhadap dirinya. Orang yang dipahamkan oleh Allah agama adalah orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan atas dirinya. Jadi hati-hati, ikhwan. Kalau antum sedang belajar, timbul malas, timbul keinginan tidak ingin belajar lagi, timbul kesulitan, jenuh, pengen tidak masuk, pengen bolos, maka ingat hadis ini bahwasanya bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita menjadi seorang yang baik, maka kita dibodohkan dengan agama kita. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi kalau seandainya ada keinginan untuk tidak ikut majelis, untuk tidak datang ke kuliah, maka ingat hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan seseorang itu menjadi baik itu ditandai dengan dia tidak menginginkan untuk menuntut ilmu. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia menjadi orang yang baik, maka dia pahamkan orang tersebut dengan agama orang tersebut. Maka dari itu, kalau ingin menjadi orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka tuntutlah ilmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Karena itu barometer. Barang siapa yang sungguh-sungguh, barang siapa yang memiliki ilmu, itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi orang tersebut. Maka sebaliknya, kalau seseorang tersebut tidak mengetahui ilmu, malas dalam menuntut ilmu, itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dia menjadi orang yang baik. Kemudian yang ke 7. Yang ketujuh, ikhwan, orang yang paling takut terhadap Allah adalah orang yang berilmu. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ini motivasi yang seharusnya selalu hadir dalam diri kita, ikhwan. Bahwasanya seseorang yang ingin beramal soleh, seseorang yang ingin melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, maka dia harus menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin beramal soleh, dia takut
kalau dia tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengamalkan kemaksiatan kepada Allah, dia takut Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengetahui rasa takut ini, yang memiliki rasa takut ini, takut tidak dimasukkan ke dalam surga dan takut dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang berilmu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sejatinya kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba-Ku yang paling takut denganku bermaksiat kepadaku, takut tidak dimasukkan ke dalam surga adalah dari kalangan hamba-Ku yang memiliki ilmu. Alim jamaknya ulama, ikhwan. Ya. Makanya Ahmad bin Hasim mengatakan, "Man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf." Kata beliau sebuah ungkapan yang ringkas, ikhwan, tapi bisa menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah, supaya yang paling mengetahui tentang Allah adalah orang yang paling takut dengan Allah. Berarti intinya apa? Orang yang paling berilmu tentang Allah adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Orang yang paling takut adalah orang yang berilmu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir, orang yang berilmu akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di antara yang lain. Orang yang berilmu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di antara yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu 'ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat di antara kalian. Jangankan sesama manusia, ikhwan. Mohon maafnya, binatang saja kalau memiliki ilmu itu lebih diprioritaskan, lebih ditinggikan derajatnya dibandingkan yang tidak memiliki ilmu. Betul, ikhwan. Betul. Antum tahu burung jalak yang bisa ngomong itu? Coba antum beo, ya. Beo apa jalak? Beo. Baik. Burung beo itu, ikhwan, kalau tidak dilatih dia enggak mungkin bisa bicara itu, ikhwan. Kalau tidak dibiasakan dia tidak mungkin berbicara itu. Coba antum dapat dari hutan, bisa dia bicara atau? Dapat dari hutan belantara, tidak pernah dia dengar manusia, lihat manusia aja tidak pernah, bisa dia bicara? Gak mungkin, ikhwan. Dan ini yang sudah diajari bicara dan ini yang tidak. Kira-kira mana yang lebih mahal, ikhwan? Pasti yang memiliki ilmu, ikhwan. Jangankan demikian, ikhwan, mohon maaf, anjing. Anjing itu, ikhwan, ketika dia berburu dan dia makan buruannya, dia gigit buruannya, haram dimakan. Ketika dia berburu, dia sendiri berburu, kemudian dia gigit makannya, mati. Datang pemilik, apa namanya, pemilik anjing tersebut, kemudian dia sembelih, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Tapi kalau seandainya anjing tersebut dididik dan ditujukan untuk berburu, kemudian dia berburu sama tuannya, dia gigit buruan tersebut, mati, halal. Apa bedanya? Apa bedanya? Tanpa disembelih, ya, kawan. Kalau disembelih, oke. Ini tanpa disembelih, boleh. Betul. Betul. Atau beda kita? Betul. Apa bedanya? Hah? Anjing pertama dengan anjing yang kedua? Dengan ilmu, ya, kawan. Mohon maafnya, binatang saja dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan binatang yang berilmu dengan binatang yang tidak berilmu, terlebih lagi manusia. Bahkan, ikhwan, dalam sebuah kitab, Ustaz lupa, dulu beberapa hari yang lalu pernah Ustaz baca, ya, bahwasanya kedudukan hukama atau muluk itu lebih tinggi derajatnya ulama dibandingkan dengan mereka, ikhwan.
ya, dibandingkan dengan mereka. Jarang sekali ikhwan sebuah negara itu yang berlandasan dengan ilmu yang tidak memposisikan ulama nomor satu di atas umara, itu jarang. Ya, tidak pernah kita dengar ulama minta pendapat kepada umara. Tapi umara sejatinya selalu minta pendapat kepada ulama. Itu menunjukkan ikhwan bahwasanya kedudukan orang yang berilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lain, bahkan kepala negara sekalipun, bahkan khalifah sekalipun. Ya, tapi khalifah pasti memiliki ilmu ya. Baik, itu bentuk daripada keutamaan yang ke-8 ikhwan. Yang terakhir, bahwasanya orang yang memiliki ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Habis. Hah? Udah ke meja itu nampak antum? Ini kira udah habis. Baik, di antara seluruh yang kita sampaikan ini ikhwan, itu terangkum dalam sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis kita bacakan, ini juga bagian daripada keutamaan seseorang yang menuntut ilmu agama. An Katsir bin Qais qala kuntu jalisan ma Abi Darda. Dari Katsir bin Qais, dia berkata, suatu ketika saya pernah duduk bersama Abi Darda fi masjid Dimashq, di masjidnya Dimashq. Faja'ahu rajulun faqala ya Abi Darda. Kemudian ketika mereka duduk berdua, datang seorang laki-laki. Ya Abu Darda, beliau mengatakan, "Inni ji'tuka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguhnya ya Abu Darda, saya datang dari Madinah, ya kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li haditsin bala'ani annaka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk keperluan sebuah hadis dari Madinah ke Dimasy itu, ada yang tahu berapa jaraknya? Karena saya belum pernah juga. Mana ada yang tahu? Insya Allah lebih jauh lah. Ya, dia datang dari Madinah ya kawan ke Dimashq untuk bertanya kepada Abu Darda. Dia mendengar bahwasanya Abu Darda pernah meriwayatkan sebuah hadis. Ya, an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majitu li hajatin. Aku tidak memiliki kebutuhan yang lain selain daripada ingin mendengarkan hadis yang kau pernah riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, sesungguhnya saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu bihi tariqan min turukil jannah." Kata beliau, kata Abu Darda, sungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di jalan tersebut dia tuntut, dia jalani dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada dia satu jalan menuju ke surga. Ini keutamaan yang pertama ya kan. Apa? Allah mudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua ya kan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Yang kedua, bahwasanya malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Ini yang kedua ikhwan. Yang ketiga, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samaa wa man fil ar wal hitanu fi jawfil ma'i. Yang ketiga, bahwasanya seluruh makhluk hidup akan memintakan ampunan terhadap orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Bahkan ikan paus atau bahkan hiu itu juga mendoakan, memintakan ampunan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian yang berikutnya ikhwan, wa inna fadl al alim ala al abid ka fadl qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang memiliki ilmu ulama dengan orang yang tidak memiliki ilmu agama, itu perbandingan adalah seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di sekelilingnya. Mana lebih terang? Tentu lebih terang bulan. Kemudian wa innal ulamaa, ini yang keberapa? Yang keenam.
Kena mengklima. Mengklima. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kemudian yang kelima adalah yang keenam atau yang kelima? Keenam. Yang kelima atau yang keenam? Yang keenam. Tahu pula yang akhwat lagi dari antum. Yang keenam adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darda dari hadis ini, bahwasanya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, namun mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mendapat bagian yang banyak. Ini kan ringkasan daripada yang kita sampaikan, 8 keutamaan orang-orang yang ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk bisa mentadaburi, membaca keutamaan-keutamaan ini ketika kita malas dalam menuntut ilmu agama. Masya Allah, ngantuk deh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan ikhwan untuk bisa menjalankan, mengamalkan, memotivasi diri di dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Ada tanya jawab, Rindi? Enggak ada. Kita tutup aja. Boleh buka tanya jawab. Ada berapa menit lagi? Ada tanya jawab? 10 menit lagi. Baik, kita cukupkan saja. Bertanya nanti di belakang layar ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat atas semua yang kita sampaikan dan bisa kita amalkan semuanya dan bisa menjadi motivasi antum di dalam menjalani awal-awal daripada semester ganjil ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama dan memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu agama. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan jazakumullah khairan atas segala perhatian antum semua, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.